Saya sudah salat subuh itu tidak apa-apa, Pi. Berteriak anakku dari belakang bilang, "Papa, api dari belakang rumah." Baru saya tahu. Jadi saya langsung buka pintu kasih keluar motor. Barang-barang mau ambil tidak bisa diambil yang barang di belakang yang di atas itu. Jadi ada korban jiwa, Pak? Tidak ada. Alhamdulillah sudah di posko induk kebakaran Kelurahan Pandanmu ini sudah beberapa sumbangan dari dermawan maupun dari sukarelawan dan terkhusus dari pemerintah kota sendiri dari BPBD. Hari ini dia memberikan bantuan paket family kit, kemudian selimut, tenda, sarung, dan kemarin dari Dinas Sosial telah membantu paket pemakaman untuk para korban yang ada di Pandanmu ini. Dan hari ini insya Allah mereka akan mendirikan dapur umum yang berdampingan dengan PMI yang di lokasi kebakaran.